pemirsa setiap VBusiness, jumpa lagi dengan saya, Alfred Pakasih, dalam program VBusiness Domestic Market Review and Outlook periode 25 sampai dengan 29 Oktober 2021. Perbaikan ekonomi berlanjut, pasar keuangan positif. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya pasar keuangan domestik terus positif dan optimis dengan IHSG mendekati level rekor tertingginya. Sementara itu, Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Pihak lain, rendahnya kasus baru COVID-19 serta tingkat kesembuhan yang tinggi telah terus menjaga optimisme pasar. Untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 4.238.000 orang yang terinfeksi dan 4.080.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan tinggi 96,27% dan 143.100 orang lebih yang meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBusiness Domestic Market Review Outlook periode 25 sampai dengan 29 Oktober 2021. Kita awali dengan pasar modal Indonesia, indeks harga saham gabungan secara mingguan masih menguat, walau terbatas 0,16% ke level 6.643,738. Ya, IHSG ini menguat di minggu ke-6-nya, didukung kembali oleh aksi beli investor asing, walau pergerakannya ditahan aksi ambil untung. Untuk IHSG berikutnya, minggu depan kemungkinan berpeluang bahkan mencetak rekor tertingginya dan kemudian ditahan oleh profit taking. Mata uang rupiah pekan lalu terkoreksi 0,34% secara mingguannya ke level 14.122 rupiah per US dollar. Terkoreksi dari level 8 bulan tertingginya. Ini oleh berbaliknya arus dana kepada capital outflow jangka pendek. Untuk minggu depan, mata uang rupiah ini kemungkinan berbalik menguat kembali secara bertahap. Harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau naik secara mingguannya. Terlihat dari pergerakan turun yields obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,183% pada akhir pekan di tengah berbaliknya ke aksi jual investor asing di pasar SBN. Sementara itu, yields US Treasury Amerika ini terpantau berupaya untuk naik lagi. Ya pemirsa, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Oktober yang lalu memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Sementara itu, suku bunga deposit facility juga tetap 2,75%, lending facility tetap 4,25%. Bank Indonesia menyampaikan perbaikan ekonomi domestik tetap berlanjut. Triwulan 3 2021 kinerja perekonomian diperkirakan terus membaik, didukung kinerja ekspor yang tetap tinggi serta aktivitas konsumsi dan investasi yang kembali meningkat sejalan dengan pelonggaran pembatasan mobilitas. Perbaikan ekonomi berlanjut tercermin dari perkembangan indikator dini hingga Oktober di mana seperti penjualan eceran, ekspektasi konsumen, PMI manufaktur, transaksi pembayaran melalui SKNBI dan RTG serta ekspor. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan terus membaik hingga triwulan 4 hingga keseluruhan 2021 ini tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 3,5% sampai dengan 4,3%. Sementara itu, berdasarkan data transaksi Bank Indonesia 18 sampai 21 Oktober, non-resident di pasar keuangan domestik melakukan beli neto, masih capital inflow 0,7 triliun. Ini terdiri dari jual neto untuk pasar SBN 1,35 triliun rupiah dan beli neto di pasar saham sebesar 2,06 triliun rupiah. Perbaikan sejumlah indikator ekonomi menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Ya, demikian pemirsa setia VBusiness, kita sudah membahas bersama VBusiness Domestic Market Review and Outlook periode 25 sampai dengan 29 Oktober 2021. Ya, saya Alfred Pakasih di sini, mohon diri sejenak. Semuanya stay safe, stay healthy. Salam VBusiness.